Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Awam kembali berjumpa. Tentu saja masih bersama Awam channel tutorial bisnis berbasis website dan juga layanan jasa pembuatan website siap pakai. Baik teman-teman, pada video kali ini kembali kita akan mengulas ya salah satu peluang bisnis berbasis website. Dan kali ini kita akan bahas website sosial media. Nah, website sosial media kali ini sangat luar biasa teman-teman, karena bisa punya potensi sumber income yang sangat luar biasa ya. Jika teman-teman tekuni, ini bisa menguntungkan. Nah, untuk cara pengembangannya sendiri ya teman-teman, sebelum kita masuk ke fitur-fiturnya, pastikan teman-teman mengikuti penjelasan ya sampai tuntas, jangan di skip-skip, karena supaya teman-teman lebih memahami lagi sistem kerjanya dan apa saja keuntungan yang akan didapat. Sebelum teman-teman memutuskan untuk memilih jenis bisnis ini, karena tidak baik kita berbisnis seperti membeli kucing dalam karung ya, kita tidak tahu keuntungan apa yang akan didapat dengan berbisnis ini, apalagi jika investasi dan yang dikeluarkan cukup besar ya. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan jelaskan tuntas sistem kerja dari website sosial media ini. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung dan belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan notifikasinya ya, agar kami lebih bersemangat lagi memberikan tutorial bisnis berbasis website atau bisnis online dengan menggunakan website sebagai media untuk mendapatkan uangnya. Karena di dalam bisnis online itu sendiri, seperti yang kita tahu ya, bukan hanya jualan online, tapi masih banyak lagi. Dan saya alhamdulillah sejak tahun 2007 yang lalu terus menekuni dan mempelajari berbagai macam search code yang ada di pasaran dan membeli search code tersebut ya untuk dipelajari sistemnya. Dan kali ini kita akan mempelajari sebuah search code yang bisa teman-teman miliki, bisa teman-teman gunakan untuk membangun bisnis online. Baik, dari mana saja sumber keuntungan jika teman-teman memilih ini? Nah, untuk mengetahui ini, tentu saja teman-teman harus melihat dulu bagaimana sistem kerja dan manfaat dari website sosial media ini. Nah, website ini sudah dilengkapi dengan sistem yang sangat komplit ya untuk fitur-fiturnya. Dan untuk mencobanya, kita akan masuk ya menggunakan kita akan masuk dulu ya supaya teman-teman lebih memahami sistem kerjanya. Kita akan masuk ke dalam ya sebagai member ya, dan kita akan bergabung di sini. Teman-teman lihat ya, ini adalah tampilan sebagai member, dimana setiap member akan melihat tampilan-tampilan seperti ini. Dan ini seperti halnya yang lainnya ya, seperti Facebook ini adalah teman-teman yang sudah kita ikuti dan ini teman-teman yang belum kita ikuti, dan ada satu user yang online seperti biasa. Nah teman-teman, menu-menu yang ada di dalam sosial media ini kita lihat dulu ya. Di sini ada newsfeed ya, kita buka. Ada juga album. Di sini kita bisa membuat album ya, member bisa membuat album dan juga bisa menyimpan post ya, dan juga bisa melihat post yang paling populer, juga melihat kenangan masa lalu ya, juga ada permainan,
juga ada grup ya. Kita juga bisa buat grupnya seperti halnya di Facebook, dan juga bisa membuat halaman ya. Di sini membuat halaman. Oke. Dan juga bentar kita naikkan. Di sini ada juga bikin blog ya. Di sini kembali lagi. Ada juga market. Nah, ini di sini kita bisa menambah produk ya. Jadi sudah dilengkapi dengan marketplace yang sangat luar biasanya. Sehingga di sini kita bisa berjualan ya. Harganya ya. Jadi mereka bisa berjualan. Inilah yang menjadi daya tarik ya untuk teman-teman. Dan juga kita lihat lagi ya. Ada explore juga untuk mencari berbagai macam hal yang ada ya di sosial media ini. Ada juga forum, games, event ya, forum, terus juga ada movies kalau di YouTube yang watch itu. Jadi bisa bikin juga, ini sudah sangat lengkap sekali ya. Terus juga ada job, misalkan mencari pekerjaan, lowongan pekerjaan ya. Di sini ya. Baik, ada juga tawaran ya, offer. Ada juga untuk mencari teman, find friend. Misalkan di sini saya cari teman di sini ya. Nah. Oke. Cari teman. Terus lagi kita cari lagi ke bawah. Di sini juga ada commenting dan ada funding untuk teman-teman. Untuk selanjutnya kita lihat ke bawah ya. Di sini ada page. Di sini kita bisa buat album, bisa membuat iklan ya, iklan kita, dan juga bisa membuat blog, bisa membuat event, bisa membuat grup, dan bisa membuat halaman. Misalkan teman-teman ingin mengiklankan sesuatu, di sini kita bisa mengiklankan. Dan di sini kita bayar, ini adalah sumber penghasilan pertama ya untuk pengelola seperti itu. Baik, untuk selanjutnya itu salah satu ya. Nah, kita akan masuk ke admin area ya. Nah, di sini sebagai admin, nah, bisa mengontrol seperti ini. Usernya sudah ada 1091 dengan total post ada 2, halaman belum ada ya, total komen ada 1, game belum ada, total message ada 2, dan online user ada 1 di sini. Dan di sini kita bisa setting dari mulai website mode, general, dan lain sebagainya. Dan juga bisa manage fitur-fitur yang bisa kita aktifkan atau kita hilangkan ya. Baik, untuk selanjutnya kita juga like. Nah, ini adalah sumber penghasilan selanjutnya. Di sini kita bisa memasang iklan ya, untuk iklan Google AdSense misalkan, dengan memasang iklan di sini. Nah, seperti yang telah saya pasangkan di sini, dan iklannya akan tampil, dan semakin banyak yang melihat, semakin banyak yang klik, tentu saja akan semakin besar keuntungan kita ya. Dan juga ada iklan yang dibuat oleh user, dan user ini ketika mengiklankan maka mereka harus bayar. Seperti itu dua sumber penghasilan, yang pertama dari iklan member, kedua dari iklan yang dipasang oleh kita menggunakan
satu advertising network, misalkan seperti Google. Nah, juga bisa melihat mengontrol ini ketika kita menerima transferan dari pembayaran. Nah, untuk di sini juga kita bisa memanage pro ya, untuk member yang pro dengan, nah ini misalkan kita setting ya, ada star, hot, ultima, VIP dan sebagainya. Ini nama bisa diganti ya, dan ini juga bayar, berarti ini sumber penghasilan yang ketiga ya, dimana mereka untuk masuk ke pro untuk mendapatkan fitur yang lebih ya, menjadi member premium, mereka harus bayar lagi seperti itu. Dan ketika itu juga sebagai pengelola akan mendapatkan keuntungan. Dan desain juga ini bisa dirubah ya temanya. Ya, terus di sini juga ada tool dari manage email untuk user invitation, untuk apa namanya, untuk mengundang rekan-rekan yang lainnya ya, dan lain sebagainya ya. Di sini hal-hal yang berhubungan dengan tool atau per alat yang bisa digunakan. Ini juga ada halaman, kita juga bisa membuat halaman baru ya. Dan juga ya kita benar. Oke. Nah. Di sini juga bahasa yang bisa kita gunakan ya. Di sini. Nah, bahasa utamanya bahasa Inggris, dan ini bisa diedit nanti. Seperti itu teman-teman. Jadi, ini adalah salah satu peluang bisnis yang sangat lumayan. Nah, untuk teman-teman yang tertarik bagaimana caranya memiliki website ini. Nah, website ini untuk ultimate-nya dijual kisaran harga $299 ya. Mungkin ya kurang lebih ya sekitar 3 juta atau 4 jutaan ya. Dan itu kita butuh juga domain ya, hosting. Jadi total biayanya bisa diperhitungkan ya seperti itu. Tapi dengan biaya sekian tentu saja akan berbanding lurus dengan sumber income, sumber penghasilan, potensi keuntungan yang akan didapat. Nah, untuk teman-teman yang tertarik mengelola website seperti ini, caranya bisa buat sendiri karena memang ini dijual secara terbuka atau secara bebas ya, dan teman-teman akan mendapatkan lisensinya nanti. Tapi untuk instalasinya harus install sendiri dan juga lumayan cukup rumit ya. Untuk yang masih pemula tentunya untuk meminta bantuan ke pihak developer installnya kalau nggak salah, karena cas lagi $99, jadi cukup mahal untuk biaya instalasi menggunakan jasa dari developernya. Tapi jangan putus asa, jika teman-teman memang berminat memiliki website seperti ini ya, teman-teman bisa menghubungi kami di bawah. Tapi lihat dulu apakah ini memang sesuai dengan kebutuhan, jangan sampai menyalahkan pihak kami ya, karena memang kami bukan pembuatnya, kami hanya menunjukkan bahwa seperti inilah sistem kerjanya ya, dan kami bisa membantu berdasarkan pengalaman kami di dunia perweban gitu. Jadi kami bisa bantu mengonwenkan, kami bisa bantu menginstalkan, dan sebagai bukti bahwa kami mampu ini, kami bisa membuat demonya, bisa membuat videonya, dan bisa menunjukkan ke teman-teman. Artinya kami benar-benar memang menguasai sistem kerja dari website ini. Jadi teman-teman tidak perlu ragu ya dengan order ke kami, karena teman-teman bisa lihat bahwa memang kami memahami sistem kerja di sini. Baik teman-teman, untuk teman-teman yang tertarik bisa juga paket siap pakainya. Untuk paket siap pakai, teman-teman tinggal menghubungi kami. Untuk ininya ada di deskripsi ya. Jadi teman-teman tinggal hubungi saja dan kita bicarakan bagaimana baiknya, masalah biaya juga cara buatnya.
teman-teman akan mendapatkan untuk paket siap pakainya ya, dari kami akan mendapatkan lisensi skripnya atau subscribe-nya, dan juga pendaftaran nama domain dan hosting. Untuk sementara kami berikan paketnya 1 tahun ya, dan teman-teman nanti bisa bisa memperpanjang sendiri, karena kami tidak akan menyimpan data simpanan teman-teman ya. Kami akan lepas setelah teman-teman menguasai sistem kerjanya ya. Tapi teman-teman tetap bisa berkonsultasi ke kami jika memang ada kendala. Baik teman-teman, jika tertarik memiliki website ini, sumber penghasilannya sangat banyak. Yang pertama dari iklan, apalagi teman-teman sudah punya Google AdSense ya, bisa dipasang. Dan teman-teman bisa lihat di sini bisa tampil iklan ya. Kebetulan di sini tidak ada tampil iklan ya. Dan di sini nanti ada tampil iklan dan juga sudah dilengkapi dengan chat juga ya. Nah, seperti ini. Terus dari upgrade keanggotaannya jadi premium member, terus jadi dari iklan member ya, dan juga nanti dari marketplace seperti itu, dan juga dari iklan member yang ingin memasang iklan mereka di website ini. Jadi cukup banyak sumber penghasilannya. Baik, untuk teman-teman yang tertarik silahkan bisa menghubungi kami ya. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat ya, terutama untuk teman-teman yang masih mencari sistem bisnis yang pas untuk di online-kan, untuk dijadikan sebagai sumber penghasilan utama atau sampingan. Dan insya Allah kami bisa membantu sekuat tenaga kami, sekemampuan kami ya, sesuai dengan apa yang kami tahu, apa yang kami miliki. Baik teman-teman, sampai di sini informasi tentang bisnis berbasis sosial media ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain video. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.